Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ada barang special. Nampak kat bawah tu. Korang mesti tahunya lah benda ni kan. Dia tak nak cakap panjang. Okay, Zik akan tukar akhirnya lampu baru yang kita nak tengok yang ni lah. Ini prototype kan. Tapi kita ada yang dalam botak ni yang baru, fresh. Kita nak buka nanti. Zik akan unboxing, tunjukkan kepada korang. Dan unboxing, kita tengok dalam ada apa. Lepas tu kita akan tengok installation lah untuk ni. Dan kita yang paling penting ialah dia punya function, dia punya lampu dia, projector dia, dia punya DRL semua. Zik akan sharekan kepada korang. Saksikan video ini sampai habis. MG3 Hub modified to pasti. Zik tengah buka ini kotak dia guys. Kotak dia memang besar. Zik cakap dua kali ganda lah daripada tail lamp bar dia, head lamp kan. Jadi memang besar guys. Kalau orang beli postage ni pun tak tahulah postage dia macam mana. Memang mahal sikit lah postage kan, Zik? Mahal sikit. Oh, dalam kotak ada kotak lagi eh. Banyak mahal oh. Tiap lampu tu ada satu kotak guys. Dalam kotak ada kotak, dalam kotak ada foam. Ha, betul-betul jaga guys. Ini campak-campak pun tak ada hal. Yeah, ini lampu dia guys. Yang ni dia punya soket dia. Memang soket PMP. Betul, ni untuk DRL. Okay guys, ini adalah lampu dia guys. Jangan buka dulu lah. Ha, nanti nak pasang ni takut calar pula. Kita tengok dalam dia, memang sama macam prototype lah. Cuma beza dia punya LED dia ada beza sikit. Nanti kita akan tengok lah depan-depan macam mana rupa dia. Okay, untuk soket ni memang tak ada masalah lah. Memang PMP. Dia dah buat soket balik, lampu kecil. Okay, lepas tu lampu besar tepi tu. Dan signal kat tepi ni. Yes. Kalau korang yang pakai lampu standard, senang lah nak pasang. Tapi masalahnya Zik punya ni, dengan wire fog lampnya, dengan wire ni nya, betul-betul kemasnya kan, tak ada wire nampak dekat atas tu. Pemasangan dia agak lama sikit guys. Zik dah buat dia ni, DRL ni. Jadi wire untuk yang signal ni dah tak ada. Jadi nak kena tengok balik lah sambung macam mana. Agak-agak kalau Zik jual lampu ni, ada orang nak beli tak? Berapa lah nak buka? Zik pun tak tahu lah nak buka berapa. Kalau ada, ada nak komen-komen lah sikit. Kalau ada yang nak beli, Adi nak beli je. Dia nak beli yang ni guys. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know. Lampu dah siap, pasang. Zik ada tunjuk sikit kat situ biar nampak betul-betul kan dekat depan. Tetapi sorry sikit kalau malam ni nampak macam noise sikit dengan ni. Sebab Zik nak testkan kepada korang lampu dia, lampu ori beza, lampu dengan ni beza. Lepas tunjukkan kepada korang juga punya lampu tu terang menyilau ke tak. Itu korang nak tahu kan. Lepas tu high beam, lepas tu dia punya adjuster. Sekarang kita akan tengok dulu lampu ori macam mana dan juga lampu yang ini bila on. Jadi kita tengok lampu yang ori dulu. Kalau korang pasal lampu ori, tak ada cerita nak banyak sangat pasal benda ni sebabnya korang pun dah tahulah lampu ori tu macam ni. Okey, lampu ori ni dia punya masalah dia adalah tak sekata. Jadi kalau kita tengok BMW dia punya projector memang sekata, memang cantik lah. Ini nampak tak dia macam berterabur sikit dan tak sekata dekat bahagian mana sini. Jadi kalau kita tengok dekat lampu ni, adakah dia silau ataupun tidak? Okay, tak silau. Alright, jadi Zik akan buka dulu lampu Zik yang ni dan Zik akan tutup ni dulu untuk kita tengok betul-betul. Ini adalah lampu projector yang kau nampak ni. Nampak tak? Dia punya sekata tu. Kau boleh nampak dia punya sekata tu memang cantik saja. Okay, ini adalah lampu dia. Nampak? Memang sekata. Dan Zik cakap dia tak menyilaukan orang sebab nampak orang yang kat sini, okay, dia tak ada. Tak kena pun lampu kat situ. Okay, jadi kita tengok kat depan adakah dia menyilau ataupun tidak. Okay, so kita tengok kat sini adakah dia silau. Nanti Zik akan tunjukkan kepada korang sebelah. Kita compare dengan headlamp yang sebelah, adakah dia silau. Sebabnya dalam depan mata-mata lah, depan mata Zik, dia tak silau. Sebabnya dia sama dengan DRL bawah Zik, yang itu Kia punya. Jadi kalau kita tengok yang lampu original, dia sebenarnya lebih kurang seakan-akan sahaja guys. Cumanya dia punya beza dia adalah sekata dan tak sekata. Korang tengok dia punya warna, warna dia pun beza. Sebabnya kalau kat sini kita nampak dia nampak warna macam kuning sikit, tapi kat sini kita nampak lah warna tu projector memang warna yang mahal. Kira nampak macam projector yang mahal lah. Jadi kalau korang tengok kat sini, ini adalah beza. Nampak kat sini memang tak nampak sekata. Nampak sini nampak tak sekata. Nampak sini memang cantik sekata saja. Ini adalah beza dia. Okay, Zik turunkan sikit gelap dia. Kita tengok. Sama. Alright, dia terang. Dia memang terang, tapi dia tak sakitkan mata. Ni jujur Zik cakap jujur, memang tak sakitkan mata. Dan itu yang Zik memang paling suka adalah sekata.
Okay, kita nak tengok dia punya adjuster eh. Adjuster berfungsi ke tak. Dekat sini dia akan try adjust eh. Adjuster. Okay, adjuster berfungsi eh guys. Nampak tau? Nampak tak dia turun? Okay. Ha, nampak? Naik. Mantap. Mantap. Ha, nampak tak dia adjust? Yes. Nampak? Ha, lepas tu kita naik sikit. Ha, dia adjust lah. Sekejap Z tutup lampu kat sebelah belah. Kita tengok betul-betul balik lah adjuster tu. Okay, kita tengok eh adjuster dia. Yeah, adjust dia memang cun guys. Dia memang adjust. Nampak tak? Dia memang adjust. Fuh, cun. Ni kalau korang nak tengok high beam dia. Fuh, high beam dia memang suluh masa depan guys. Fuh. Signal dia mengancam guys. Fuh. Dia cakap memang padu. Memang orang tak nampak Zik pun tak tahu lah cakap macam mana. Dengan kira dia RL Zik kat bawah tu kan kian. Fuh, memang padu memang cun. And I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward. Selepas Zik tunjukkan kepada korang function-function dia dan juga selepas beberapa hari lah Zik pakai, mungkin 2 hari macam tu. Jadi yang Zik nak cakap kepada korang, mungkin korang nampak dia punya sequential light dia first intro tu tak berapa ngam. Dia punya tu sebenarnya cantik, memang cantik. Tapi apa ni Zik punya ni disebabkan dia tak berapa ngam adalah disebabkan modul yang Zik pakai sebelum ni, iaitu dia punya DRL yang pakailah. So kalau korang yang pakai lampu original, lepas tu nak pakai lampu ni tak ada masalah guys daripada segi wiring. Zik punya ni dia lain sebabnya dia custom. Dia custom wiring tu, modul tu agak apa ni dah lama. Lepas tu benda tu dah mula nak bingung. Jadi dia nampak macam tak apa-apa. Lagi satu kalau korang nampak lah, korang boleh nampak dia punya lampu DRL tu macam breathing sikit. Breathing tu maksudnya dia berkelip-kelip. Dia macam dah mula klik-klik-klik-klik-klik. Macam dah tak kira orang cakap voltage tu dah tak cantik lah. Jadi itu maksudnya modul Zik punya yang box tu, controller tu dah mula dah rosak. Jadi kalau korang yang pakai original, lampu original, tak ada masalah, jangan risau. Dan Zik akan baiki balik lah. Nanti Zik pergi, akan pergi Zik City untuk buat balik modul dia tu. Lepas tu Zik akan buat lain sikit lah untuk yang ni. Kita buat dia bagi ada Swiss. Yang tu memang kita tunggu next episode. Terusnya, apa yang Zik nak cakap kepada korang adalah, korang tertanya juga lampu ni kacau JPG ke tak. Yang itu Zik tak dapat nak jawab disebabkan JPJ ni tengok dia punya mood. Kalau mood dia tak baik, apa sikit pun mesti dia salahkan. Apa-apa benda pun. Tapi itulah, dia tak boleh nak cerita. Sebabnya ada orang ramai yang dah custom lampu. Kadang-kadang pergi JPJ, JPJ dia tak saman. Kadang-kadang JPJ tengok pun JPJ saman. Jadi benda tu korang tak boleh nak macam mana. Memang lampu ni dia tak boleh nak cakap 100% lepas tu tak. Sebabnya tengok keadaan. Okay, tengok keadaan. Dan Zik cakap kalau lampu ni silau, kalau korang cakap lampu ni silau ke Zik, tak ada. Lampu ni tak silau sebabnya Zik tengok ke depan-depan, compare dengan original, bagi Zik tak silau. Dia masih okey lagi. Dan dia punya tinggi tu, kalau korang boleh tengok dekat dalam video kan, kita tak sampai pun dekat tempat driver. Dan juga dia boleh adjust. Yang tu yang paling best ni. Daripada segi warranty pula, kalau korang nak tahu, warranty untuk lampu ni adalah 1 tahun. 1 tahun ni bermakna kalau contohnya seal dia dalam tu ada wap air ke, ataupun guna DRL dah mula rosak ke, ataupun projector dia tak betul ke, dalam tu melibatkan apa-apa, korang boleh claim warranty. Jadi jangan risau. Dan untuk harga pula guys, harga ni dia akan letakkan nombor komen dekat bawah kalau korang nak deal lampu ni. Lampu ni harga dia RM1,700 siap pasang dan juga siap postage. Postage tu tak termasuk Sabah dengan Sarawak lah. Postage Sabah Sarawak mahal. Jadi kalau siapa yang nak beli daripada jauh pun tetap RM1,700 siap post. Okay, jangan risau. Dan kita ada lagi satu package di mana kalau korang beli dekat kedai ni, korang boleh tambah lagi 100, 1,800 package untuk korang letak lampu ni ada PPF.
PPF tu bukan PPF biasa-biasa guys. Nanti korang akan tengok lagi satu video Zik akan ceritakan tentang PPF yang kawan Zik pasang dekat bumper dia. Dan PPF dia memang baik lah sebabnya dia pakai 8 mil dan juga TPU, ada 5 tahun warranty. Itu yang best. Dan murah lah kalau tambah satu saja guys. RM1,800 korang masuk dah package PPF tu. Kalau korang beli dekat kedai ni lah. Kalau korang beli kat kedai ni. Itu saja guys untuk video kali ini. Zik rasa lampu ni memang awesome lah sebabnya Zik pakai ni dalam 2 hari memang ramai pandang. Yelah dengan warna baru lagi kan. Memang ramai pandang Zik dia macam ingat ini Myvi ke apa benda ni kan. Macam bukan Myvi dah kan. Tak nak claim lebih-lebih guys, nanti kena kecam. Okay. Jadi itu saja guys untuk video kali ini. Modified itu pasti guys. Semoga video ini kali ini meracun korang. Meracun yang kau-kaunya. Semoga korang dimurahkan rezeki. Semoga kita jumpa untuk episod akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik. Dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.